Masa gitu aja Kak Daniel gak ngerti sih? Ya harus saya pastiin biar gak ada salah paham aja. Iya, aku mau jadi. Hah? Kamu terkejut karena tiba-tiba ada sosok Nadia yang muncul dari balik pintu. Eh, ada apa nih? Kok ramai banget? Tadi gue disuruh kesini, ada apa ya? Loh, belum dikasih tahu sama Kak Bram? Enggak, tadi dia bilang gue cuman disuruh kesini aja. Kak, ini kenapa Nadia bisa ada di sini? Oh iya, saya lupa bilang ke kamu. Yang hilang itu HP-nya Nadia. Loh, jadi yang hilang itu? Jadi aku sudah berhasil nemuin HP Nadia. Jadi HP Nadia yang hilang aku temuin dong. HP gue udah ketemu. Seriusan HP gue ketemu? Iya, serius. Kak Dani langsung menunjukkan HP itu kepada Nadia. Nih HP-nya. Hah? Wah! Saat itu juga Nadia langsung melompat-lompat kesenangan dan langsung mau mengambil HP-nya kembali. Yuhu! Akhirnya ketemu juga HP gue. Tapi Kak Dani langsung menahan Nadia yang masih loncat-loncat kegirangan. Eits, nanti dulu . Kamu lihat dulu itu bener HP, bener nggak HP punyamu? Nadia yang sudah yakin kalau HP itu miliknya langsung menjawab, yakin 100% kak. Makasih ya Kak Daniel. Aku nggak tahu banget kalau sampai HP-ku ini hilang beneran. Aku pasti habis dimarahin. Udah gitu pasti nanti jangan berterima kasih sama saya, sama Boy noh. Soalnya Boy yang nemuin HP-mu. Belum selesai Kak Daniel ngomong, Nadia langsung berlari menghampirimu. Dan kemudian, satu kali kecupan. Nadia mencium pipi kamu dan kamu pun hanya bisa terdiam dan tidak percaya. Hah? Thanks ya, Boy. Hah? Diam aja deh. Makasih banget ya Boy. Makasih banget. Nadia kembali mencium pipimu sekali lagi. Dua kali ciummu. Aduh, gawat, badanku gak bisa menerima kenikmatan lebih dari ini lagi. Lo memang benar-benar keren banget Boy. Lagi-lagi Nadia mencium pipimu sekaligus memelukmu. Tiga kali kecupan plus pelukan. Oh my god. Hah? Udah ingusan loh. Bruk. Kamu jatuh pingsan karena gak kuat menerima kenikmatan lagi yang dan lemah jantungmu pun kambuh. Beginilah, dengan begini kamu berhasil menjalani hari yang heroik plus kamu mendapatkan kecupan pertama dari Nadia, cewek yang kamu suka. Selamat ya again Boy. Selamat ya again. Selamat. Kamu mendapatkan first kiss dari Nadia. Oh, abang gak mau pergi nih. Baiklah kalau begitu. Rasakan ini tembakan upil. Kamu langsung menyentil upil di tanganmu, di tangan kananmu. Upil itu melayang dengan sempurna ke wajah cowok mesum itu. Iya ampun. Caramu berhasil, cowok itu lari. Tunggangan langgang karena upil. Yes, berhasil. Yuhu. Seketika kamu joget. Seketika itu juga kamu langsung joget. Joget kegirangan. Terima kasih upil-upilku. Jorok anjir, anjir. Sumpah dah. Kalian telah menyelamatkan nyawaku. Yuhu. Setelah tarian upilmu selesai, kamu dan Nadia duduk di kursi yang ada di pinggiran lapangan. Boy, makasih ya. Ah, biasa aja, Nat. Aduh, apa ya? Nomor 2 deh kayaknya. Ah, itu mah biasa, Nat. Biasa aja, Nat. Jangankan abang-abang mesum yang kayak tadi, jambret pasar pun pasti juga bisa aku kalahin pakai upilku.
Bukan cuman itu aja. Gue juga mau bilang makasih sama lo udah belain gue terus hari ini. Gue jadi merasa dihargain banget sebagai cewek, boy. Intinya hari ini gue seneng banget, boy. Makasih ya. Iya, sama-sama, Nat. Aku juga belum selesai ngomong-ngomonganmu kepotong karena tiba-tiba Nadia mendekat. Badannya condong ke arahmu dan wajahnya semakin dekat dengan wajahmu. Dicium, Nat. Dicium, bujet. Ciuman keberapa ini? Bodaman, gue gak tahu. Sebuah kecupan manis mendarat di pipi sebelah kananmu. Mukanya boy, bujet. Ini hadiah buat lo hari ini ya, boy. Karena lo udah buat gue seneng. Ya ampun, indahnya hari ini. Kamu pun termenung membayangkan harimu hari ini bersama Nadia. Walaupun hanya kegiatan sederhana, tapi hal semua itu tersebut membuat jadi momen terbahagia dalam hidupmu. Yeh, malah bengong aja. Udah yuk boy, kita pulang. Udah sore nih. Iya Nat, ayo pulang. Akhirnya kalian pulang bareng. Kamu harus menganterin Nadia dulu ke rumahnya. Semenjak kejadian itu, kamu dan Nadia pun semakin dekat. Terus gimana ya? Apa bakal semakin lancar nih hubungan kamu dengan Nadia? Lihat episode selanjutnya aja ya deh. Dah. Ini bagus gak ya? Gak tahu . Tadi aku bilang bagus, tapi ternyata gak bagus kata Nadia. Bagus gak boy? Kamu lihat sendiri aja nih. Kamu menghampiri Nadia lalu memberikan hasil fotomu. Hah? Ya, pasti ngulang lagi nih mah. Jelek ya hasilnya. Sini aku fotoin lah. Bagus banget boy. Ini gue gak nyangka lu bisa ngambil gambar sebagus ini. Seriusan bagus Nat. Iya . Pencahayaannya bagus banget. Angelnya juga keren ini. Kalau gini sih dari dulu gue minta fotoin lo terus. Nah, sekarang kita foto berdua dulu yuk, boy. Ayo sini. Nah, dia menarik lenganmu untuk mendekat ke arahnya. Tadi kan janjinya abis lo fotoin gue, kita foto berdua. Nah, dia mengaktifkan kamera depan lalu mengarahkannya ke kalian berdua. Boy, sini dong rapetan. Masa jauh-jauh gitu sih . Lagi-lagi Nadia menarik lenganmu supaya semakin rapat dengannya. Dia mengakui merangkul lenganmu agar kamu gak jauh-jauh. Tapi saking dekatnya lenganmu merasa ada sesuatu yang aneh. Lagi-lagi gumpalan kenyal yang membuat selalu jantungmu berdegup kencang setiap menyentuhnya. Ini terlalu deket gak sih? Biar bagus fotonya memang harus begini. Udah lihat ke kamera aja buruan. Iya Nat, kamu pun menurut dan melihat ke kamera. Senyum dong boy. Masa datar sih mukanya, kayak tol dalam kota. Iya Nat, ini aku senyum. 1, 2, 3. Cekrek. Pose kalian sudah tertangkap di memori HP Nadia. Ini jadi pertama kalinya kalian berfoto bareng. Tuh, lucu kan fotonya? Iya Nat. Sekali lagi boy, sekali lagi. Capek Nat. Udah yuk kebus aja. Boy sekali lagi. Buat kenang-kenangan. Yaudah ayo deh. Yeay, gitu dong. Sekali lagi kalian merapatkan badan. Boy, sekarang lo yang megang HP-nya dong. Kayaknya Angelnya lebih bagus kalau yang megang HP-nya. Kalau lo yang megang HP-nya maksudnya. Yaudah sini deh. Kamu mengambil HP-nya Nadia lalu mengatur Angel yang pas untuk foto. Nah, segini bagus tuh. Segini bagus boy maksudnya. Oke, siap ya. 1, 2, 3.
Siap, sambil kecup, bos. Sebuah ciuman mendarat di pipimu berbarengan dengan sebuah tombol foto yang kamu tekan. Hah? Saat kamu melihat layar HP Nadia, foto Nadia sedang mencium pipimu terpapang jelas. Eh, Nat, kok kamu? Hei, bagus kan fotonya? Sini-sini, gue save. Mau gue save maksudnya? Nadia langsung merebut kembali HP-nya lalu menekan tombol simpan. Gue boleh nanya sesuatu nggak? Mau nanya apa, Nat? Gue mau tahu perasaan lo ke gue itu gimana, Boy? Apa lo begini karena ada perasaan lebih ke gue, atau lo memang punya perasaan baik aja gitu ke semua orang? Perasaan aku ke kamu. Iya, Boy. Perasaan aku. Jujur dong. Sebenarnya aku sayang sama kamu, Nat. Dari pertama aku ngelihat kamu, aku sudah jatuh hati ke kamu. Dan aku nggak tahu kenapa kamu selalu bikin aku semakin sayang sama kamu. Oh, siap. Bagus deh kalau gitu. Hah? Bagus gimana maksudnya? Ya bagus kalau lo sayang sama gue, Boy. Jadi perasaan gue nggak bertepuk sebelah tangan. Siap. Hah? Karena terlalu fokus pada ucapan Nadia tadi, otakmu pun sejenak berhenti bekerja. Jadi kamu juga sayang sama aku, Nat? Iya, Boy. Gue juga nggak tahu sejak kapan. Tapi rasanya kalau di dekat lo itu nyaman. Gue ngerasa dilindungin sama lo. Wow! Ini kesempatan emas. Aku nggak boleh sia-siain. Iya, Boy. Ya, pokoknya gitu deh, Boy. Aku harus tembak Nadia sekarang. Nat, aku boleh tanya sesuatu nggak? Boleh kok. Mau tanya apa? Kalau seandainya aku nembak kamu, kamu mau terima nggak? Hah? Ya, kok diem? Pertanyaan lu aneh banget sih, Boy. Masa nanyanya gitu? Curang banget. Kalau mau nembak mah nembak aja, nggak usah nanya begitu dulu. Ya udah jawab dulu aja yang tadi, Nat. Nggak mau. Yang bener nanyanya, nanti baru gue jawab. Ya udah, iya, aku ulang. Nat. Iya, Boy, apa? Kamu mau nggak jadi pacar aku? Apa, Boy? Nggak kedengeran, ih. Yang jelas dong ngomongnya. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Ih, nggak kedengeran, Boy. Ulang dong, ulang. Ih, kamu udah denger kan dari tadi? Ngesel ini, ah. Jahat kamu, aku kan deg-degan. Hei, biarin aja. Mau dijawab nggak nih, Boy? Hah? Jawabannya diterima atau ditolak nih? Kalau ditolak, aku nggak mau denger. Diterima kok, Boy. Congratulations, Boy, with Nadia. Oh, ya udah kalau gitu, aku mau deng. Kamu bilang apa tadi, Nat? Diterima. Nadia membisikkan kata itu tepat di kupingmu. Kamu serius, Nat? Iya, aku serius, Boy. Tiba-tiba kamu merasa pipimu dicium oleh Nadia. Berapa kali ciuman ini, buset? Dua kali kayaknya. Aku serius banget mau jadi pacarmu, Boy. Hah? Nat, pegangan, Nat. Kamu mau ngapain? Aku mau lompat. Yes! Yuhuu! Kamu langsung melompat sambil teriak-teriak kesenangan. Boy, udah ya. Jangan lompat-lompat. Nanti kita malah jatuh. Yes! 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 We did it! We did it! We did it! Hooray! Untuk beberapa saat kamu masih lompat-lompat kegirangan karena diterima oleh Nadia.
malam yang gak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Cewek yang tadinya hanya jadi khayalanmu, kini bisa ada bersamamu. Selamat ya boy, akhirnya kamu jadian juga sama Nadia. Seneng saya liatnya. Iya Tor, sama Tor, aku juga seneng liatnya Tor. Thank you banget lu Tor. Berhasil jadian sama Nadia.